Bang, kalau cuci AC termisnya disingkirkan atau nggak apa-apa, nggak disingkirkan kena air. Ini termis ya. Termis ini sih sebenarnya ya nggak disingkirkan kena air juga nggak masalah. Cuman sebaiknya disingkirkan agar di bawah ini juga bisa bersih maksimal di bawah termis ini. Nah, pinggirin aja. Nah, yang ini nggak apa-apa, nggak dilepas. Mau dilepas juga nggak masalah. Yang penting nanti pada saat selesai cuci balikin lagi ke tempatnya masing-masing nih di sini ya. Nih. Kalau untuk teman-teman yang lain kalau mau awet AC-nya, ingat sekali lagi belajarlah cuci AC sendiri. Yang penting pada saat cuci awalnya dicabut stop kontaknya. Terus modul atau PCB ini ditutup pakai kresek nih guys ya. Ditutup semua nih. Swing ini di motor swing nggak dilepas boleh, mau dilepas juga boleh ya. Mau dilepas dulu juga bisa nih kayak gini. Pasin pelan-pelan aja, terus ininya dibuka juga boleh si apa namanya? Display sensor ini. Nah, kayak gini nanti tinggal dibalikin aja. Gitu. Terus modul atau PCB ini ditutup pakai plastik nih. Nah, gitu ya. Kalau mau lebih kuat lagi, teman-teman bisa pakai lem isolasi ini pinggiran sini nih. Isolasi bening kayak gini ya. Dibalut pakai isolasi dulu semuanya ya, dikit-dikit aja biar sini nih, ini nih udah area sini bebas dicuci, disemprot nih ya, bebas. Lalu pada saat nyemprot blower pen ditahan pakai jari sambil disemprot muter-muter dikit. Untuk lengkapnya nanti tutor cuci AC teman-teman bisa lihat di akun ini, video yang disematkan part 1, 2, dan 3 ya. Untuk TikTok, untuk Facebook dan YouTube nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi atau komentar video ini. Ntar gue masukin link tutorial belajar cuci AC untuk teman-teman pengguna AC. Sekali lagi, kalau mau awet AC nya belajarlah cuci AC sendiri guys ya. Kalau bisa cuci sendiri teman-teman, AC-nya pasti awet, isi dompetnya pasti aman ya. Karena AC pada dasarnya cukup dicuci rutin aja. Cukup dicuci rutin aja ya. Dan untuk rentang waktunya itu cuci AC ini setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali ya. Sekitar segitulah rentang waktunya. Nah, untuk alat-alat yang diperlukan nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video tutorial belajar cuci AC-nya. Di situ ada linknya, alat apa aja, terus tutor cara pasang plastik cover cuci AC-nya, nggak ada ya semuanya.